Sama aku Delvina. Di video ini kita akan buat makeup Korea. Jadi sebelum kalian nonton, pastikan kalian udah like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku buat video-video selanjutnya kalian langsung tahu. Jadi stay tune terus, tonton videonya sampai habis, dan kita langsung aja ke makeup Koreanya. Jadi seperti biasa, kalau kita mau bermakeup, kita udah menggunakan skincare dan sudah mencuci wajah kita. Dan selanjutnya kita menggunakan moisturizer. Tadi aku juga udah menggunakan skincare, udah cuci wajah juga. Dan ini kita menggunakan moisturizer. Kita langsung aplikasiin aja pelembabnya. Di sini aku ngeblend pelembabnya itu menggunakan jari tangan aja ke seluruh wajah sampai betul-betul pelembabnya merata. Baru itu kita menggunakan foundation. Di sini aku ngeblendnya menggunakan beauty blend dan aku baurkan juga ke seluruh wajah sampai merata. Dan ke bagian leher juga supaya nanti leher sama wajah tidak kelihatan belang. Setelah itu ini compact powder. Kita nggak menggunakan loose powder karena ini makeup Korea. Mereka keseringan kalau orang Korea itu memakai compact powder. Selanjutnya itu kita ke bagian alis. Di sini aku sisir dulu alisnya menggunakan spoolie brush menurut pertumbuhan alis kita masing-masing. Dan di sini kita bingkai alisnya. Dan kita rapiin lagi menggunakan spoolie brush. Dan sama juga di bagian alis sebelahnya juga dibingkai dulu alisnya. Dan dirapin lagi menggunakan spoolie brush. Dan ini palet salsa untuk palet Vokalur untuk eyeshadow. Di sini aku menggunakan eyeshadow warna Indian Red. Dan aku taruh juga di bagian bawah mata warna yang sama. Dan setelah itu ini dia glitter. Aku timpa di bagian eyeshadow tadi, tapi dekat inner corner aja. Dan aku tap-tap menggunakan jari tangan. Dan bagian kelopak mata bawah juga itu aku taruh juga glitternya menggunakan brush.
Dan lanjut ke sebelahnya lagi, sama juga urutannya menggunakan eyeshadow warna Indian Red. Bagian bawahnya juga diaplikasiin warna eyeshadow-nya. Dan ditimpa lagi menggunakan glitter. Bagian bawahnya juga aplikasikan glitternya tadi menggunakan brush. Dan ini kita buat eyeliner. Di sini kita nggak usah buat wings-nya, eyeliner yang biasa aja. Selanjutnya ini palet Salsa. Di sini aku mau ngaplikasiin blush on. Dan selanjutnya kita ke bagian bulu mata. Kita jepit dulu bulu matanya menggunakan penjepit bulu mata supaya nanti kelihatan lebih lentik dan bulu matanya itu lebih kelihatan. Baru kita aplikasiin maskaranya. Dan bulu mata bagian bawah juga kita taruh maskaranya, kita aplikasiin. Ini lipstick juicy gitu, kayak lip tint, kayak lip tint. Dan ini dia hasilnya. Ini dia warna pink peach gitu. Oke. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya. See you next video. Bye.